أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا سيما في السماء بالأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم معاشر المؤمنين مؤمنات رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita ketemu lagi di siang hari ini di tempat yang barakah ini untuk sama-sama kita menambah ilmu dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan segala amalan baik kita diterima oleh Allah dan segala usaha kita juga akan diberkahi oleh Allah dan kita sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga keluarga kita dan segala sahabat dan saudara mara yang kita miliki insya-Allah. Pada siang hari ini insya-Allah kita akan membahas tentang Imam Al-Mahdi ajallahu taala farajuhu syarif di dalam pemikiran umat Islam keseluruhannya. Kita sering mendengar dan sering dibicarakan bahawa di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan satu orang, satu lelaki dari zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang akan memenuhkan dunia dengan keadilan setelah dunia dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman. Al-Mahdi yang merupakan zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini akan berhadapan dengan tentera Dajjal. Dajjal yang merosakkan umat manusia dan menjanjikan kemewahan duniawi kepada mereka dan menghancurkan orang-orang yang tidak mau taat kepadanya. Ini sering kita dengar. Juga kita dengar nanti di akhir zaman akan timbul Ya'jud, Ma'jud. Kemudian kita pernah juga pernah dengar akan timbul raksasa dari perut bumi yang keluar yang akan memakan manusia. Saya waktu kecil sering diceritakan bahawa Dajjal itu saking tingginya itu kalau dia letak kakinya di lautan itu setakat paras betisnya saja. Kalau dia mau makan, dia ambil ikan, kemudian ikan itu dipanggang ke matahari dan matanya satu. Ini cerita-cerita yang sering kita dengar di dalam masyarakat kita. Tapi bukan kita mau membahas tentang hal ini. Yang kita mau bahaskan ialah wujud atau tidak wujudnya Imam Al-Mahdi
Mahdi. Salawat. Ada dua pandangan yang menyeluruh tentang Al-Mahdi ini, tentang Imam Al-Mahdi. Pandangan yang pertama, mereka-mereka yang mengingkari wujudnya Imam Al-Mahdi. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah mereka-mereka yang mengatakan Imam Mahdi itu wujud. Imam Mahdi itu akan muncul di akhir zaman. Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, pandangan mereka yang ingkar, yang menolak. Pandangan mereka yang menolak ini juga terbagi kepada dua. Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama yang mengatakan bahawa tidak wujud sama sekali Al-Mahdi, tidak wujud sama sekali. Dan pandangan yang berikutnya, yang dimaksudkan dengan Al-Mahdi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan yang dimaksudkan oleh Rasulullah akan datang Al-Mahdi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi pandangan yang menolak Al-Mahdi, Imam Mahdi, kewujudan Imam Mahdi, pertama mereka yang mengatakan tidak wujud sama sekali, dan yang kedua yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Al-Mahdi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Setiap satu daripada golongan ini memiliki argumentasi masing-masing, tapi kita tidak mahu menyentuh panjang tentang apa yang mereka beberkan, yang mereka bicarakan. Cuma golongan yang mengatakan Al-Mahdi itu tidak wujud, mereka mengatakan bahawa jika kita mempercayai wujud Al-Mahdi, berarti kita termasuk orang yang akan bersenang lenang. Kita tidak, maknanya kita hanya mengharapkan bantuan dari Allah. Kita tidak mahu berusaha untuk membenari diri kita, membetulkan masyarakat kita, memperbaiki kehidupan umat Islam. Kenapa? Kerana kita percaya datangnya Al-Mahdi. Jadi Imam Mahdi akan melakukan segala-galanya. Jadi golongan ini mengatakan orang-orang yang mempercayai wujudnya Al-Mahdi adalah orang-orang yang pemalas, mereka yang tidak mau berusaha di dalam kehidupan mereka. Ini pandangan orang yang menolak tentang wujudnya Al-Mahdi. Ada lagi yang mengatakan Al-Mahdi itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan ini akan kita jawab dalam perbahasan kita sebentar lagi. Golongan yang kedua dari umat Islam adalah mereka yang mempercayai akan wujudnya Imam Mahdi alaihissalam. Malah bukan dari golongan Islam sahaja yang mempercayai wujudnya Imam Mahdi. Sebelum kita lebih lanjut membahas lebih mendalam tentang Al-Mahdi, kita juga perlu tahu bahawa yang dimaksudkan dengan Al-Mahdi ini adalah yang akan menyelamat umat manusia, yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapat hidayah dari Allah. Dan juga ia membawa hidayah manusia, membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia juga adalah penyelamat bagi umat manusia keseluruhan. Kepercayaan kepada penyelamat umat ini bukan saja ada di dalam Islam, malah dalam agama-agama samawi yang lain juga, agama-agama lain, langit yang lain juga mempercayai akan wujudnya penyelamat umat di akhir zaman. Orang-orang Yahudi, mereka-mereka yang mempercayai kepada ajaran Taurat, meyakini bahawa di akhir zaman akan muncul Al-Masih yang akan menyelamatkan umat manusia keseluruhan. Pengikut
Ajaran Nasara pun sedemikian. Mereka mempercayai bahawa di akhir zaman Al-Masih Isa bin Maryam akan dilahirkan atau dibangkitkan buat kali yang kedua atau buat kali yang ketiga. Al-Masih ini akan dibangkitkan sekali lagi untuk menyelamatkan umat manusia. Ini pandangan agama Nasara dan Yahudi. Malah saya juga pernah membaca beberapa buku yang menunjukkan bahawa ajaran-ajaran lain seperti ajaran Majusi, Hindu, Buddha juga mempercayai bahawa di akhir zaman akan datang penyelamat bagi umat manusia keseluruhannya. Tapi bukan tempatnya untuk kita bahas pada hari ini. Jadi mereka-mereka yang mempercayai bahawa Al-Mahdi itu akan datang, akan dibangkitkan, akan dizuhurkan oleh Allah pada zaman penghujung zaman sebelum dunia ini dikiamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quranul Karim dan dalil-dalil yang datang dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdasarkan kepada dalil-dalil Al-Quranul Karim, sebenarnya banyak dalil-dalil Quran yang mengisyarahkan akan kewujudan penyelamat umat di akhir zaman, akan wujudnya Sahibul Asri Waz Zaman Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif di akhir zaman. Tapi kita mencukupkan dengan membahas 3 ayat Al-Quranul Karim. Sebenarnya ayat banyak, tapi kita hari ini hanya membahas 3 daripada ayat-ayat tersebut yang menunjukkan ada Imam Al-Mahdi alaihissalam. Ayat yang pertama adalah dari surah Qisas, ayat yang kelima dari surah Qisas, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Sadaqallahul aliyyul azim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami yang memberi maksud, dan kami hendak memberi kurnia kepada mereka-mereka atau ke atas orang-orang yang tertindas di atas muka bumi, dan kami akan jadikan mereka pemimpin dan mereka yang akan mewarisi bumi. Dalam ayat surah Al-Qisas, ayat yang ketiga. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang masyarakat Yahudi ketika mereka berada di bawah kekejaman Firaun. Bagaimana Allah menyelamatkan mereka dan mengeluarkan mereka dari bumi Mesir dan memindahkan mereka ke tanah Palestin di Baitul Maqdis. Dalam proses ini Allah menjanjikan mereka untuk dijadikan pemimpin. Mereka akan dijadikan pemimpin oleh Allah dan mereka akan mewarisi apa, bumi. Allah mewariskan mereka bumi ini. Itu yang berlaku ke atas Bani Israel. Bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sama juga berlaku. Hari ini kita lihat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam keadaan ditekan, ditindas oleh musuh-musuh Islam. Dan proses ini juga, proses kekejaman ini juga bukan saja berlaku ke atas umat Islam, malah juga berlaku ke atas umat yang bukan Islam yang tidak redha ke atas perbuatan orang-orang yang kejam ini. Dan puncak kekejaman ini juga berlaku ke atas keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Sebagaimana Allah janjikan ke atas Bani Israel, juga Allah janjikan ke atas umat Muhammad. Yang mana ada dari umat Muhammad ini orang-orang yang terpilih, yang Allah akan jadikan mereka imam. Allah jadikan mereka imam, dan juga Allah akan mewariskan dunia keseluruhannya kepada mereka. Bani Israel jumlahnya tidak banyak, dan Allah hanya mewariskannya tanah Palestin waktu itu. Tapi untuk umat Muhammad, musuh mereka bukan Firaun, malah jauh lebih dahsyat dari Firaun, dan jumlahnya lebih banyak dari umat atau Bani Israel. Dan tekanan yang berlaku ke atas umat Muhammad jauh lebih hebat dari apa yang berlaku ke atas Bani Israel. Jadi sebagaimana Allah menjanjikan Bani Israel, Allah juga menjanjikan umat Muhammad. Jadi yang akan diwariskan dunia ini kepada mereka adalah golongan tertentu daripada umat Muhammad, orang-orang yang tertentu daripada umat Muhammad, yang mana Allah jadikan mereka imam. Dan setelah mereka dijadikan imam, dan Allah akan mewariskan dunia ini di bawah pemerintahan imam ini. Ini iaitu Imam Al-Mahdi ajalallah ta'ala farajahu syarif. Ayat yang kedua, ayat yang kedua dari surah An-Nur, ayat 55 dari surah Nur, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakinnana lahum dinahum allazi tarda lahum وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم. Jadi dalam ayat 55 dari surah An-Nur ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalangan kamu dan mengerjakan amal-amal soleh, bahawa Allah bersungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi. Jadi dari kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dari kalangan orang yang beriman dan beramal soleh ini, ada di kalangan mereka yang Allah angkat untuk dijadikan apa? Pemimpin di atas muka bumi. Berkuasa sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum. Sebagaimana Allah telah mengangkat Bani Israel sebagai warisin, sebagai pewaris dunia. Begitu juga dari kalangan umat Muhammad, sebahagiannya Allah angkat sebagaimana Allah mengangkat Bani Israel untuk menguasai dan memimpin dunia. Jadi siapa orang ini? Siapa manusia ini? Sudah tentu manusia ini adalah orang yang paling istimewa dari umatnya Muhammad. Allah tidak akan memilih satu orang dari yang hidupnya tidak tahu macam mana akhirnya mengaku jadi imam, atau tiba-tiba dia mengaku jadi Imam Mahdi. Dulunya kaki kuat minum arak dan preman, tiba-tiba mengaku Imam Mahdi. Pelik, ajaib orang yang demikian mengaku dirinya sebagai orang sebagai Imam Mahdi. Pernah ada di puncak, wanita mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Itu satu yang ajaib. Yang lebih ajib, ada yang percaya. Yang lebih pelik lagi, ada yang percaya ini Imam Mahdi. Itu lebih dahsyat lagi. Dah mengaku jadi imam, satu yang dahsyat. Yang terima, yang percaya itu lebih dahsyat lagi. Ada yang percaya di sini? InsyaAllah tak ada.
dan sesungguhnya dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang diredainya. Maka Allah akan meneguhkan agama Allah, Allah akan menguatkan agama Allah melalui orang yang Allah pilih ini. Ini ayat 55 dari surah An-Nur. Okay. Ayat yang ketiga, kemudian kita akan gabungkan ketiga-tiga ayat ini. Yang ketiga dari surah As-Saff dan surah Taubah. Saf ayat 9, Taubah ayat 33. Dan surah Al-Fath 28. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinil kullih walau karihal musyrikun. Sadaqallahu al-aliyul azim. Dialah yang telah mengirimkan rasul dengan hidayah dan agama yang benar. Tujuan pengiriman, tujuan Allah mengirim rasul dengan hidayah dan agama yang benar ini adalah untuk apa? Liyuzhirahu, untuk agama yang dibawa oleh rasul ini menguasai, berkuasa atau lebih menonjol dari seluruh agama-agama yang ada. Supaya walau tidak disukai oleh orang-orang musyrik. Sekarang kita lihat di dalam dunia ini ada berapa banyak agama? Banyak agama. Antara agama yang besar, agama apa? Islam, lagi Kristian, lagi Katolik tu Kristian, Hindu, Buddha, lagi tidak ada agama komunis. Protestan, Katolik, ini semua satu agama, Kristian. Jadi kita lihat sekarang ni Islam antara agama-agama yang besar. Apakah hari ini Islam boleh mengatakan bahawa dia sudah cukup menguasai agama-agama yang lain? Masih belum cukup. Berarti apa? Berarti ketika ayat ini Allah turunkan bukan pada untuk zaman Rasulullah, kerana zaman Rasulullah pengikut Islam hanya di mana? Di tanah Arab sahaja kan? Belum di tempat lain. Sedangkan tujuan Rasulullah itu diutus oleh Allah adalah supaya agamanya, agama Islam ini menguasai ke atas agama-agama yang lain. Sekarang ini apakah Islam sudah menguasai atas agama-agama yang lain? Belum. Berarti apa? Berarti janji Allah pasti benar kan? Janji Allah untuk Islam menguasai atas agama yang lain itu benar kan? Pasti benar kan? Tapi sudah berlaku belum? Belum. Pasti akan berlaku kan? Pasti akan berlaku. Bukan saja insya-Allah, pasti. Pasti insya-Allah pasti akan berlaku, yang mana agama Allah menguasai ke atas agama-agama yang lain. Jadi kita lihat ini, waktu agama Allah menguasai atas agama yang lain berarti apa? Waktu itu agama Allah menguasai bumi ini, benar kan? Jadi siapa yang Allah serahkan kekuasaan ini? Mesti daripada orang-orang yang Allah pilih. Allah pilih, Allah anugerahkan mereka makam imamah, makam kepimpinan, yang tadi ayat yang pertama kita bacakan dari surah Qasas tadi, yang mana Allah melantik, mengangkat dari golongan mustadzafin ini menjadi imam dan mewariskan bumi kepada mereka. Jadi waktu itu ketika muncul orang ini yang diangkat oleh Allah menjadi imam, waktu itu bumi seluruhnya akan berada di bawah kekuasaannya. Dan waktu itu Islam menguasai segala-galanya. Berarti waktu itu janji Allah akan terlaksana atau tidak? Berarti zaman itu zaman yang mana janji Allah sudah dilaksanakan. Jadi di sini siapa orang tersebut? Itulah yang kita panggil sebagai Imam Al-Mahdi, penyelamat umat manusia pada akhir zaman, insya-Allah. Selawat. Allahumma shalli ala Muhammad.
Sekarang ini kita lihat itu dalil daripada Al-Qur'anul Karim. Di dalam kitab-kitab hadis juga banyak terdapat riwayat-riwayat yang mengisyarahkan tentang Imam Al-Mahdi, bukan sedikit. Lebih dari 3000 riwayat. Lebih dari 3000 hadis yang membicarakan tentang kedatangan Imam Al-Mahdi alaihissalam. Contohnya tentang hadis Rasulullah mengatakan bahawa akan datang dalam umatku Al-Mahdi, akan datang, akan muncul dari umatku Al-Mahdi. Itu dalam Sahih At-Tirmizi dan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi dan Sunan Abu Daud. Sunan At-Tirmizi, Sunan Abu Daud ini apa ya? Tak tahu. Jadi dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah ada 6 kitab hadis yang besar. Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Jadi ada berapa buku? Ada 6 kitab hadis yang besar. Salah satunya At-Tirmizi dan Abu Daud. Abu Daud. Jadi dalam kitab hadis Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang dalam dari kalangan umatku seorang lelaki yang bernama apa? Yang memberi gelaran Al-Mahdi. Okey. Kemudian ini umum kan? Oh, dari umat Muhammad ada yang bergelar Al-Mahdi. Jadi semua orang bisa mengaku, baik lelaki baik perempuan bisa mengaku bahawa mereka Al-Mahdi. Tapi ini bukan hadis yang mutlak. Ada hadis yang lebih khusus lagi. Ada ini, hadis ini terlampau umum. Dalam kitab Abu Dawud juga, dalam Sunan Abi Dawud dan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, tahu kan kitab Sahih Bukhari, mengatakan bahawa Al-Mahdi itu adalah dari zuriahnya Fatimatuz Zahra salamullah alaiha. Al-Mahdi daripada siapa? Dari zuriahnya Fatimatuz Zahra salamullah alaiha. Jadi hadis yang pertama mengatakan bahawa Al-Mahdi itu dari umatnya Muhammad, akan timbul dari umatnya Muhammad seorang lelaki yang bergelar Al-Mahdi, perempuan dikeluarkan. Okey. Al-Mahdi lelaki. Semua lelaki, preman yang bukan preman, alim yang jahil, semua bisa mengaku sebagai Imam Mahdi. Oh tidak, ada hadis yang mengatakan bukan semua lelaki tetapi dari zuriahnya Fatimatuz Zahra salamullah alaiha. Okey. Dari zuriahnya Fatimatuz Zahra. Zuriah Fatimatuz Zahra juga banyak. Yang mana? Dari Imam Hasan atau dari Imam Hussein? Jadi di sini ada beberapa hadis yang mengisyarahkan tentang kewujudan Al-Mahdi dan akhirnya menunjukkan bahawa Al-Mahdi itu adalah zuriah Imam Hussein alaihissalam. Dari zuriah Imam Hussein alaihissalam. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyarahkan ketika menceritakan tentang kemunculan Al-Mahdi dari zuriah Fatimah, dari zuriah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, dari ahlul baitnya, dari keluarganya. Lalu mereka mengatakan, mereka bertanya, Salman Al-Farsi bertanya, ya Rasulullah, dari zuriahmu yang mana, dari puteramu yang mana akan timbul Al-Mahdi ini? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk bahu Imam Hussein alaihissalam, mengatakan dari zuriah Al-Hussein alaihissalam ini yang akan timbul, akan muncul lelaki yang bernama atau yang dikelar sebagai Al-Mahdi.
Cuma sekarang ini pertanyaan lagi. Nah, zuriat Imam Husain kan banyak. Di Indonesia saja ada lebih kurang 1 juta orang zuriat Imam Husain. Bisa semua jadi Imam Mahdi? Tak. Jadi perlu ada pengkhususan siapa-siapa mereka. Nah, di sini kita perlu kembali kepada hadis yang terkenal yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang 12 orang imam, tentang 12 orang khalifah atau 12 orang pemimpin selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah telah mengatakan bahawa selepasku akan ada 12 orang pemimpin, 12 orang pemimpin dari, dan semuanya adalah dari Quraisy. Semuanya adalah dari Quraisy. Ada riwayat yang menyebut bahawa 12 orang amir, ada riwayat yang menyebut 12 orang imam, ada riwayat menyebut 12 orang khalifah. Tapi semuanya amir, imam, khalifah, semuanya mengisyarahkan kepada angka berapa? Angka 12. Bukan 13, bukan 11. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 12 orang imam selepas beliau, dan hadis ini mutawatir di kalangan Ahlussunnah dan juga di kalangan Syiah. Penting atau tidak khalifah selepas Rasulullah? Penting. Kita lihat contohnya Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah selama 40 hari. Dalam waktu 40 hari, Nabi Musa menunjukkan Nabi Harun sebagai pengganti beliau di kalangan Bani Israel. Sebagian orang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal tanpa menunjukkan siapa pengganti beliau. Ini menunjukkan bahawa seakan-akan agama Islam agama yang tidak sempurna. Lah, kalau Rasulullah tidak menunjukkan siapa pemimpin selepas beliau, kenapa hadis Rasulullah mengatakan ada 12 orang pemimpin? Itu kan ada seperti penyanggahan ini, dia ada seperti penentangan antara dua ini. Satu mengatakan Rasulullah tidak menunjukkan pemimpin, satu lagi mengatakan ada 12 orang pemimpin selepas Rasulullah. Mana satu yang benar? Kemudian kita lihat ada hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi ini mewarisi apa yang dibawakan, yang diajarkan, apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Berarti ada pemimpin selepas Rasulullah. Rasulullah menyebutnya, Rasulullah telah mengulangkan tentang pemimpin selepas beliau 12 orang itu di banyak tempat. Nah, sekarang kita pertanyakan, siapa 12 orang ini? Siapa 12 orang pemimpin selepas Rasulullah? Sudah tentu yang terakhir adalah Imam Al-Mahdi. Yang ke-12 ini adalah Imam Mahdi. Cuma di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, sebahagian besar mereka beranggapan Imam Mahdi ini belum dilahirkan. Imam Mahdi belum dilahirkan. Ada ulama-ulama besar dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sudah dilahirkan. Sudah lahir tetapi digaibkan oleh Allah. Imam Mahdi sudah lahir tetapi digaibkan oleh Allah dan akan dizuhurkan kembali, akan dimunculkan kembali di akhir zaman. Di akhir zaman dia akan muncul daripada gaibahnya, dari tempoh kegaiban beliau. Okey. Ini dari kalangan mana? Dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan belum dilahirkan dan ada yang mengatakan sudah dilahirkan. Di kalangan mazhab Ahlul Bait alaihimussalam mengatakan sudah dilahirkan dan digaibkan oleh Allah. Allah telah menggaibkan beliau.
Jadi ada persamaan dengan sebahagian daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sekarang ni kita pertanyakan, okey, yang ke-12 itu Imam Mahdi. 11 orang lagi itu siapa? Ya. Di kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah jadi bingung, siapa ini 11 orang? Yang ke-12 milik Imam Mahdi. Enggak bisa siapa-siapa lagi sudah. 11 orang ini siapa? Sedangkan riwayat ada tentang 12 orang imam, tapi 11 orang ini siapa? Itu jadi bingung. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Yazid. Astagfirullah. Semua orang dimasukkan jadi khalifatul Rasul, jadi imam kepada Rasulullah. Jadi di kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah mereka bingung siapa 12 orang imam ini. Di kalangan mazhab Ahlul Bain tidak ada pencanggahan. Semua mengatakan bahawa 12 orang imam ini bermula dengan Amir Mukminin Ali bin Abi Talib alaihissalam, diikuti dengan Imam Hasan alaihissalam, diikuti dengan Imam Hussein alaihissalam, Imam Ali Zainal Abidin alaihissalam, Imam Muhammad Baqir alaihissalam, Imam Ja'far Sadiq alaihissalam, Imam Musa Al-Qazim alaihissalam, Imam Ali Ridha alaihissalam, Imam Muhammad Al-Jawad alaihissalam, Imam Ali Ahadi alaihissalam, Imam Hasan Askari alaihissalam, dan Imam Mahdi alaihissalam ajallahu ta'ala farajahu syarif. Jadi dalam Syiah tidak ada permasalahan tentang nama-nama para imam. Malah di dalam kitab Ahlu Sunnah wal Jamaah sendiri terdapat nama-nama para imam 12 sebagaimana yang dipercayai oleh Syiah. Malah sebahagian daripada ulama Ahli Sunnah juga mempercayai bahawa imam-imam dari kalangan Ahlul Bait ini adalah Imam Al yang untuk penghujungnya Imam Hadi, dan yang lainnya adalah imam-imam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kitab-kitabnya yang seperti Ya Nabil Mawadda, Sawaikul Mukhrika, dalam Mu'jamul Kabir, banyak kitab-kitab yang memberi nama, yang menyebutkan nama para imam 12 dari kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi kita apabila mengatakan ada 12 orang imam dan setiap seorang daripada mereka ini mewarisi satu dari yang lain. Contohnya selepas wafat Imam Ali, selepas syahid Imam Ali, siapa menjadi imam? Imam Hasan. Setelah wafat Imam Hasan, Imam Hussein. Sampai kepada Imam Hasan Al-Askari. Imam Hasan Al-Askari ketika syahid, putranya dilantik oleh Allah, terangkat menjadi imam yang ke-12. Waktu itu umurnya sekitar 6 tahun. Jadi mereka mengatakan, loh, bagaimana anak berumur 6 tahun bisa menjadi imam? Kita mengatakan Nabi Isa alaihissalam menjadi nabi ketika beliau masih lagi dalam dukungan buaian ibunya. Nabi Isa menjadi nabi ketika beliau dalam pelukan ibunya, baru lahir terus Allah angkat menjadi nabi. Nanti ada yang mengatakan itu kan nabi. Kita mengatakan ya, nabi dan imam, makam imamah itu lebih tinggi daripada makam nabi. Kedudukan imam lebih tinggi daripada kedudukan nabi. Kerana apa? Kerana ketika Nabi Isa turun nanti, Nabi Isa akan solat di belakang Imam Mahdi, bukan Imam Mahdi solat di depan Nabi Isa. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim, Allah mengangkat sebahagian rasul menjadi imam. Setelah mereka jadi rasul, Allah angkat mereka jadi imam. Dalam surah As-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, kami angkat sebahagian daripada rasul menjadi imam. Berarti makam apa?
Makam apa yang lebih tinggi? Makam Rasul atau makam imamah? Sebahagian Rasul Allah angkat jadi imam, berarti makam imamah itu adalah makam yang tinggi. Jadi kalaulah seorang Nabi, Nabi Isa alaihissalam berbicara di dalam pelukan ibunya baru lahir, tidak mustahil seorang imam ketika dia berumur 6 tahun dia menjadi imam. Waktu itu Imam Hasan Askari dan ayahnya Imam Ali Yahladi itu berada di bawah kepungan ketenteraan Bani Abbasiyah. Kenapa mereka keduanya diletak di bawah pengawasan tentera Bani Bani Abbasiyah? Kerana Bani Abbasiyah mengetahui bahawa dari zuriahnya Imam Hasan Askari ini akan muncul imam yang ke-12. Jadi mereka takut. Takut kalau Imam Mahdi ini dilahirkan. Sebagaimana Fir'aun takut kemunculan Nabi Musa alaihissalam dengan membunuh putra-putra Bani Israel, begitu juga yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah dengan mengawasi rumah siapa? Rumah Imam Hasan Askari. Ketika mereka mengetahui Imam Hasan Askari wafat, baru mereka sedar bahawa putra Imam Hasan telah dilahirkan, Imam Muhammad Al-Mahdi, Imam Hadi ajalallahu ta'ala farjahu syarif, telah dilahirkan. Lalu mereka menyerbu dalam rumah Imam Hasan Askari dan cuba mencari Imam Mahdi, dan waktu itu Allah telah menggaibkan, menyembunyikan Imam Mahdi. Sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam, begitu juga Allah menyelamatkan Imam Al-Mahdi alaihissalam. Dan Imam Mahdi ini Allah pelihara sampai saat ini dan tinggal menanti waktu yang sesuai kezuhuran beliau. Kapan beliau akan muncul, yang mana ketika kemunculan beliau itu didalui dengan beberapa alamat-alamat yang besar, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan beberapa peperangan besar yang akan berlaku. Nah, sekarang ini kita mempertanyakan, apakah ketika kita mempercayai wujud Imam Mahdi alaihissalam, berarti kita duduk diam tanpa melakukan apa-apa, tersenyum, kita mengatakan biarkan kerosakan berlaku, kita dengan urusan, kita tidak ada urusan dengan yang lain, sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang mengingkari kewujudan Imam Al-Mahdi, mengatakan kepercayaan kepada Mahdi menyebabkan orang bisa bermalas-malasan. Sebenarnya tidak. Imam Mahdi ini adalah pemimpin kita. Imam Mahdi adalah pemimpin kita semua. Sekarang ini beliau akan datang, beliau akan muncul. Seperti kita berada di dalam rumah dan tamu akan datang, apa yang perlu kita lakukan? Kita duduk diam. Kalau tamu mau datang rumah kita, kita duduk diam? Tidak kan? Kita akan memperindahkan rumah kita. Kita akan memasak masakan yang enak-enak. Untuk apa? Untuk persiapan menyambut tamu. Ketika kita mengetahui bahawa Imam Al-Mahdi ajallahu ta'ala farajahu syarif akan muncul, apakah kita akan duduk diam? Atau kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang yang akan membantu Imam? Kalau kita orang yang duduk diam, berarti kita bukan orang yang mempercayai pada Imam. Kalau kita orang yang mempercayai akan kedatangan dan kezuhuran Imam, berarti kita adalah orang yang sentiasa mempersiapkan diri kita. Karena ketika Imam muncul, Imam datang, Imam memerlukan sahabat-sahabat. Imam memerlukan sahabat-sahabat yang setia dengan beliau, yang akan berjuang dengan beliau. Setiap orang yang mempercayai kewujudan Imam Mahdi pasti memiliki keinginan untuk menjadi sahabat Imam Mahdi. Dan dalam riwayat, sahabat Imam Mahdi bukan semua lelaki. Ada riwayat mengatakan
15 orang daripada sahabat Imam Mahdi itu adalah dari kaum wanita. Imam Mahdi ada 313 orang sahabat yang khusus. Dan di kalangan 313 ini, ada yang mengatakan 15 orang daripada mereka itu adalah dari golongan wanita, dan ada yang mengatakan 50 orang, bukan sedikit. Jadi apabila kita tahu bahawa Imam Mahdi memerlukan 313 orang untuk hadir untuk zuhur, dan sekarang ini beliau belum zuhur, berarti apa? Belum cukup jumlah 313 orang. Berarti apa? Berarti kita belum mempersiapkan diri kita. Selagi imam belum muncul, selagi Imam Mahdi belum zuhur, berarti apa? Berarti kita tidak melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita belum mengubah diri kita menjadi orang yang lebih baik. Kita belum sempurna ibadah kita, belum sempurna doa kita, belum sempurna keyakinan kita kepada Allah. Kerana imam ketika mau memilih sahabat, imam akan memilih apakah orang ini orang yang beriman atau tidak. Selagi tidak ada 313 orang, selagi itu Imam Mahdi tidak muncul. Sekarang ini Imam Mahdi muncul tak? Belum. Berarti 313 orang sahabatnya belum ada. Salah siapa? Salah kita. Jika imam belum muncul, berarti apa? Salah kita. Kenapa? Kita belum mempersiapkan diri. Jadi kalau kita menanti, benar-benar menanti kezuhuran imam, apakah kita orang yang bermalas-malasan atau orang yang akan sentiasa mempersiapkan diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik pada setiap hari? Jika hari ini kita orang yang baik, esok kita mahu lebih baik daripada hari ini. Kita tidak mahu esok kita semalam kita sama dengan kita hari ini. Kita tak mahu. Kita mahu esok kita lebih baik daripada hari ini. Hari ini lebih baik dari hari semalam. Malah solat kita pun demikian. Tidak ada solat yang memiliki nilai yang sama di sisi Allah. Ucapan takbirnya sama, rakaat sama, bacaannya semua sama, tapi di sisi Allah tidak ada nilai yang sama. Imam solatnya solat yang lebih baik atau solatnya solat yang lebih buruk. Jadi tinggal kita pilih yang mana. Selagi imam belum zuhur, selagi itu kita tahu bahawa kita bukan orang yang sempurna. Jadi kita perlu lebih menyempurnakan diri kita, lebih banyak memperbanyakkan ibadah kita, lebih banyak prihatin terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita, orang susah dan sebagainya. Itu tanggungjawab kita terhadap penantian sahibul asri wal zaman, ajalallah taala farajahu syarif. Kemudian dipersoalkan, sekarang ini kalaulah imam itu ghaib pada tahun 256 atau 252 53 Hijrah. Sekarang ini tahun berapa Hijrah? Berapa lama umur imam ini? Kok bisa orang memiliki umur yang panjang sedemikian? Kita mengatakan tidak mustahil kerana Allah telah memanjangkan umur ramai orang. Pernah dengar Nabi Khidir? Pernah dengar kisah Nabi Khidir? Nabi Khidir hidup atau mati? Hidup sampai sekarang. Malah lebih panjang umurnya dari Imam Mahdi. Nabi Isa alaihi salam hidup atau mati? Hidup sampai sekarang. Antara sahabat-sahabat Rasulullah yang umur panjang seperti Salman Al-Farsi. Salman Al-Farsi sebagian mengatakan umurnya 500 tahun baru dia meninggal dunia. Jadi Allah jika mau memelihara seorang, Allah akan pelihara. Apa itu penuaan? Apa itu mati? Mati artinya apa? Kerana penuaan itu ialah berubah sel kita. Sel-sel yang ada di dalam badan kita berubah, yang menyebabkan kita jadi tua. Orang yang makan makanan yang sihat, minum-minum air yang sihat,
penuaannya itu akan apa? Telat. Orang yang makanannya tidak bagus, tidak baik, makanan yang haram dan sebagainya, penuaannya apa? Cepat. Hari ini orang semua mau telat, mau lambat tua. Ada yang mau cepat tua? Biar umur jangan wajah. Semua orang mau lambat tua. Sebab itu banyak kosmetik yang mengatakan untuk menahan penuaan. Pakai ini, pakai sirih, pakai apa, macam-macam ubat. Untuk apa? Pakai susuk dan sebagainya. Supaya apa? Nampak kelihatan muda. Kenapa? Manusia memang ingin sentiasa muda. Jadi proses penuaan ini adalah proses alami. Jika orang yang tahu apa yang perlu dimakan, apa yang perlu dipakai, penuaan untuknya bisa apa? Bisa jadi telat, jadi lambat. Jadi Imam Mahdi jika umurnya panjang, kenapa? Kerana proses penuaan dan kematian untuknya itu apa? Lambat. Allah pelihara itu, diberikan makanan yang apa? Yang khusus kepada imam dan sebagainya, menyebabkan imam hidup sampai sekarang ini. Malah kalau kita lihat kisah Nabi Khidir, bagaimana beliau bisa hidup panjang, kerana beliau minum ma'ul hayat, minum air kehidupan. Itu kisah beliau dengan Iskandar Zulkarnain yang dalam Quran, bagaimana dianugerahkan kepada Nabi Khidir air yang mana beliau minum, menyebabkan beliau hidup sampai saat ini. Jadi ini juga berlaku kepada Imam Al-Mahdi. Allah pelihara beliau sebagaimana Allah mempelihara siapa? Nabi Isa alaihissalam, yang mana kedua-duanya akan diturunkan oleh Allah di akhir zaman nanti, insya Allah. Jika ada soalan, ahlan wa sahlan. Salawat.